Ketiga jasad Iran Subarna, Maoja, dan Nailai dimakamkan tak jauh dari lokasi tanah longsor di Kampung Kertamada. Sanak saudara ketiga korban tanah longsor ini mengantarkan jenazah ketiganya ke tempat peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman pun berlangsung dalam suasana penuh keharuan. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap para korban longsor yang masih tertimbun.